Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum ke channel ini, ada baiknya teman-teman untuk selalu cuci tangan sampai bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menginstal aplikasi LINE ya di PC atau di laptop ya. Nah, bagaimana caranya? Ikuti cara dan tutorial berikut. Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke Chrome ya atau Mozilla Firefox ya. Di sini saya akan menggunakan Mozilla Firefox ya. Nah, di sini saya sudah masuk. Saya akan tunggu. Nah, ini. Lalu pada bagian ini teman-teman tinggal tekan saja LINE. Itu ya, lalu teman bisa enter. Nah, di sini ya, ini teman bisa klik ya. Nah, untuk mengunduhnya di sini kita sudah masuk di webline ya, webline. Nah, untuk mengunduhnya teman bisa tekan ini ya, ini ada unduh family apps LINE Store LINE Today. Nah, teman-teman bisa pilih unduh ini ya. Unduh, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada untuk mobile atau smartphone ya, di sini. Lalu di sini ada PC, MacBook, PC atau MacBook ya. Nah, teman-teman bisa unduh yang bagian ini ya, PC atau MacBook ya. Ini dapatkan LINE untuk Windows ya. Lalu teman-teman bisa tekan simpan berkas. Nah, saya akan lihat pengunduhannya. Nah, di sini akan melakukan pengunduhannya. Untuk lebih jelasnya saya akan percepat video ini ya. Nah, ini saya sudah selesai mengunduhnya ya. Lalu teman-teman bisa tekan ini ya. Ini. Nah, ini saya sudah masuk di berkas pengunduhannya ya, atau file pengunduhannya. Saya akan install LINE tersebut ya. Nah, saya akan tunggu untuk loadingnya ya. Nah, ini mulai mengunduh ya, atau pengunduhan penginstalan ya. Lalu saya tekan OK, lalu tekan lanjut. Lalu tekan saya setuju. Nah, ini proses untuk penginstalannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan percepat lagi video ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, selesai seperti ini, kalian bisa tekan tutup. Nah, lalu ini LINE-nya ya, connecting to LINE ini ya. Nah, ini saya akan tunggu loadingnya ya. Nah, ini muncul lagi tulisan connecting to LINE ya. Nah ini sudah bisa digunakan ya, ini ya LINE tersebut ya. Ini teman-teman bisa menggunakan email pribadi teman-teman ya, dan kata sandi ya. Teman-teman bisa login ya, atau teman-teman bisa mendaftarnya dengan ini ya, login dengan nomor telepon ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu cara menginstal aplikasi LINE pada PC atau komputer ya. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.